Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan channel saya Step Club guys. Pada hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman gitu guys ya. Bagaimana cara kita membuat teh es cincau. Tapi sebelum saya lanjutkan video ini, saya ucapkan selamat berbuka puasa pada hari yang ketiga ini. Sekarang kita lanjutkan saja bagaimana cara kita membuat teh es cincau. Ini adalah cincaunya guys ya. Ini cincau, sorry saya sudah cuci tangan yang bersih tadi. Ini adalah cincau dan saya akan buka cincaunya. Sekarang cincaunya saya akan potong-potong guys ya, seperti ini ya. Sekali lagi saya sudah cuci tangan guys ya. Kita potong kecil-kecil seperti ini guys. Tidak usah terlalu besar, seperti saya saja biar kelihatan cantiknya. Tapi saran saya guys, lebih baik dicuci lagi ya. Kita cuci lagi. Kita potong kecil-kecil saja guys. Oke guys, jadinya seperti ini ya. Ini kita cuci lagi ya guys ya. Kita cuci lagi. Biasa terlalu lama cucinya, 2 kali 3 kali sudah cukup bos ya. Oke teman-teman, setelah dicuci jadi seperti ini ya. Oke guys, ini adalah teh yang tadi kita masak, yaitu teh Lipton ya. Kita saring dulu. Setelah itu tehnya kita tekan pakai sendok biar mendapatkan hasil yang lebih pekat lagi. Kalau bisa teman-teman bisa menghasilkan teh yang warnanya kayak gini, yang pekat, biar rasanya enak, biar airnya terasa segar. Oke guys, saya memakai tisu saji primer manis pekat ya untuk teh tarik ini. Sekarang posisinya kayak gini, ada dalam sini ya. Kita akan tuangkan. Lalu kita aduk guys ya. Oke
juga. Sekarang saya taruh pincelnya dulu ya, terlebih dahulu ke dalam wadahnya. Setelah itu kita bisa tuangkan langsung. Tadi di sini saya sudah taruhkan es batu guys ya. Soal hari ini baru menunjukkan jam 4 guys ya. Karena ini hari ini hari puasa, rotasi saya buat awal sih. Setelah itu saya akan simpan ke kulkasnya. Seperti ini hasilnya guys. Karena hari ini adalah hari puasa, saya belum mengetesnya gimana hasilnya, gimana rasanya. Hari puasa yang ketiga, jadi saya tidak bisa mencicipi rasanya guys. Tapi biasanya kalau adonan seperti ini memang rasanya memang mantap guys. Oke, sampai di sini saja saya berbagi tutorial bagaimana cara kita membuat teh es cincau.